dirumputi adalah tinggal Roy Putra, Pijar, Salatiga. Pertandingan ini akan dipimpin wasit satu, Ujang Kurniawan, lisensi nasional Kabupaten Semarang. Wasit dua akan ditempati Ispono, lisensi nasional Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hawi satu agar ditempati Purnion, hawi dua agar ditempati Ahmad Kancil. Selamat menyaksikan perjalanan set pertama yang akan dipandu rekan kami, Adi Sudarsono. Akhir sebentar nanti, Irfan berposisi sebagai center lapang set. Sampunglah sebuah diri Sasuke, akan Alwin Dhani, catung nol, satu supaya kelas tadi. Gagal diantisipasi, yang Haris lepaskan stop, satu angkat bola dari pemain Pijar masih bisa dilakukan penyelamatan, satu open spike bisa dibelak, is blocked dari ini, baik untuk baru pukul pertama ada Bagas, satu nasi bola Sasuke, tapi kami poin dari ini bintang mencoba menyambut umpan yang enak dari Alvin Dhani, berhasil menambah poin 6-3. Andre lepaskan kubasar, antisipasi pendek, Evan, masih dapat diantisipasi, angkat oleh Alvin, satu spike, tajam dari, gagal diantisipasi oleh pertahanan dari Satria Sejati Semarang, 4. Berkebunyatan di sana ada bintang, ambil ancang-ancang lepaskan set, satu antisipasi dari Haris, angkat Evan, satu spike, namun nampaknya sebuah kesalahan di depan wasit tadi membuat poin untuk Pijar salah tiga 11-4. Kembali bintang laga serve tidak terlalu keras, angkat ke depan, satu spek bisa diblok, namun coba Pijar dari Haris masih bisa free ball, angkat dari pemandangnya Pijar, satu spek, luar biasa dari Bruno dan Diego tadi berhasil menambah poin dari Pijar Salatiga 12-4. Mari bintang hati-hati tadi justru bolanya melenceng saja sehingga membuat poin menjadi 13-4, leading 9 angka. Dan kali ini masih bintang konsentrasi mengarah ke Haris, angkat Irfan, satu spek masih dapat dibagikan oleh bintang, masih dapat diangkat Jiven, diskomunikasi antara Haris dan server Irfan yang terjadi di lapangan pertandingan. Poin kembali 14-4. Kembali bintang lawan ser Anis Kajaris, Irfan satu spek, kali ini satu blok yang coba dilakukan oleh dua pemain dari Pijar, Ahmad Ali keluar, blocking on segala penonton, 5-14. Baru pukul 9 Tio, satu resik yang manis kali, Alvin Kani satu spek, masih bisa dilakukan Tivan, ada Ivan satu spek ketek, masih dapat diselamatkan ada Alvin, satu skill yang baik, bola tanggung, ada Alvin Dhani secara pandangan bukan saja seorang center, namun juga sebagai seorang striker tadi memanfaatkan bola tanggung kali. Poin 15-5. Balik jumpser, angkat Irfan, cakup, kembali keluar secara pandangan. Nampaknya technical game untuk Satria Sejati 6-16. Alvin Dhani satu striker. Lagi-lagi Andre, pemain yang sangat berpengalaman, mampu dan berhasil menambah poin 17-6. Alvin Dhani, pemain berusia 20 tahun kelahiran Situ Bondo, lepas hasil tadi, ada di depan, dibalas dengan sangat baik oleh pemain Satria Sejati tadi lewat pangan Bacas tadi memperpendek jarak 7-17. Kembali Irfan lepaskan siap, antisipasi saja Alvin, satu spike, kembali poin
setuju. Perjalanan yang sangat-sangat cepat dari Irwadi nomor 12 kembali ada Ahmad Lakosok ambil sebuah oleh Lipiro dari Satria Sejati Cakus Pais blocker dari ini dan kenal menjadi monster block dari Pikar Selat 3 19-7 kembali Ahmad Lakosok. Terjadi miskomunikasi di lapangan khususnya dari Satria Sejati 27 Ahmad baik saja Alis satu putih satu spek baik 8-20 lewat pemain sinar dari Satria Sejati Semarang Alis menunggu apa-apa lepaskan tugasnya lemas saja Sasuke Alvitane satu putih. Lokin apa ni? Kembali main. Bunda tinggal berbunyi. Pijar salah tiga. 21-28. Berbunyi sembilan di sana ada Royce. Satu lagi bola. Ah, dikejar oleh Irfan. Satu spek. Kembali poin untuk Satria Sejati. Mencoba sedikit demi sedikit mendapatkan poin 9 berbanding 21 tertinggal 12 poin lepaskan 9 di sana ada 14 ada Daniel sama spek masih bisa dilakukan pivot kembali gagal Sasuke Taru menyelamatkan bola nomor 5 di sana Jamil Jamsa masuk sekali ini bola sempat menyentuh next dan masuk ke bidang permainan lawan poin 12-24 kembali Jamil Jamso antisipasi saja oleh pemain dan kepijar kembali ada bintang tadi 25 kembali bayangkan lagi kita bersama-sama di lobi di perjalanan sendiri wali pantai ketua pada sore hari ini dan kawalan sementara dari pijak Salatiga dengan Irfan, Fatih Jam, Sasuke, Arfi Daniel, Gain the Ball membuka poin perdana satu kemampuan bocah yang dibesarkan bersama pelatih Gerobogan hingga nantikan 1-0 Arfi Daniel, Sender Bulban, Fatih Jam, Gipi, Suresi, Paris, Irfan, Paris benar-benar membahayakan bagi seorang defender Sasuke posisi 5 terbaik terpijak kembali kita latihkan SS ambil satu serangan Alvin tadi yang kedua pinto cukup keras satu kemampuan dari pinto mendapatkan poin berpindah 3-2 pijak selanjutnya mengandalkan dari pinto ambil posisi satu terbaik di hal serangan satu ancaman kembali SS berhasil Bali Fandi mencapakan poin sementara 3-3 gantikan Fandi kembali konsentrasi dengan Ewa Flatica memancang di hal Alvin Daniel Rais berhasil satu kemurahan keras dari posisi Ahmad Rais mendapatkan poin 4-3 di mana ada Andre Indomaret lepaskan floating jump ke depan satu Rezi Paris Ivan Klingpon berhasil poin berpindah lewat tagging pendapatan bola dari Aji Sasongko 4-1 kita lanjutkan dari SS ambil serangan pertama di Pau Daniel Rais masih dapat dipantau lewat satu kemampuan Daniel kembali potensi asal pilihan ada Tio konsentrasi dengan Ewa serang berhasil ditahan oleh Rais Daniel Rais cukup luar biasa opposite header asal kota Kretek Kudus Jawa Tengah Muhammad Rais nantikan tipis terima oleh Indo Irfan ke belakang Tio masih dapat tahan oleh Daniel Sasuke Daniel
Melvin Daniel, si muda ganteng asal Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menjadikan satu penetrasi bola terbaik. Kita nantikan satu dorongan kawan sepora kami, satu penyelamatan Sasuke luar biasa. Timau, timau, ada satu hidup, satu kesempatan hari, satu negara. Berhasil satu kemampuan dari Haris, benar-benar satu teknik bola speed dari seorang Haris yang sangat membingungkan dari pertahanan para pijar. Lucky Wars yang sekarang terima Sasuke, Daniel Rekek, Rekek lah, Pajero seorang kemampuan luar biasa, satu negara dan negara, satu negara. Dari Indomaret, Sidoarjo tertanda Andre maupun Asma. Poin pertama 10-6 Alvin Daniel, Timotio, Irfan, Farid. Satu pertahanan dari Sasuke, masih dapat selamat dari Lima. Satu pertahanan, benar-benar membahayakan seorang Timo. Kita lanjutkan 7-10. 3 poin lain sementara. Satu kemampuan dari SS 15 tertandang di depan table. Berhasil dari Andre Indomaret, satu direct table menambahkan poin bagi Pijar 11-7. Dan dikenal di posisi angka terbaik bagi SS 8-12. 4 poin tertinggal bagi Haris dan kawan-kawan. Ambil posisi orang terbaik di pasar satu seragam Sasuke. Satu resimo si bocah yang masih duduk di panggung sekolah dasar kelas 2 Sasuke luar biasa. Poin berkinas 9-13. Fandi Ahmad Pantol Pantol si pelan-pelan lepaskan floating jump. Satu kemampuan dari Alvin Daniel Sasuke. Dan jika 14-9 cukup jauh, Raih sementara mana-mana Andre. Satu servisnya, satu kemampuan bola free ball. Mendekat di depan batas, Pijar salah tiga. Dibaw istimewa 10-16. Deposit ready dari kanak poin sementara. Gantikan pergerakan dari aksi pemungkas mendengar dari bahan terima oleh Dito Alvin Daniel Rais. Taus ball terjadi. Poin berpindah bagi Pijar 17-10. Nantikan satu tombol terbunyi. Pergantian pemain Alvin Daniel Pujuh dari keluar masuk satu terbunuh 10. Kembali di lebar pertandingan kita nantikan terlihat lebar. Kembali menunggu apa-apa bintang Akbar. Launching ke depan bintang Akbar. Terima hidup. Infa. Ancaman Tio. Berhasil bagi Tio. Pecahkan kebutuhan sebentar. Pergantian kembali ke pukul 12 Akbar. Masuk dari pukul 5. Fandi. 19-12. Santomil. Nantikan Tio. Infa. Laris. Satu konsentrasi. Kita mencari satu malam pre-ball. Berhasil kemampuan SS. Bangun pre-ball. Berhasil 13-19. 6 poin. Kita nantikan 6 poin tertinggal sementara. Kepada satu kemampuan dari bagas ke depan Santomi. Timau. Lagi-lagi terjadi satu foul. Seorang Fandi menyentuh garis pembatas. Kita nantikan poin pertama 14-19. Di mana ada bagas Rais Santomil. Ancak luar biasa Andre. Benar-benar bagikan busur balas seorang Arjuna. Poin pertama 20 lawan 14. Lewat Fandi ke depan. Tiga Tio. Infan ke belakang. Haris. Berhasil bagi Haris. Poin bertambah 15-20. Gantikan leading dari 5 poin sementara Haris dan kawan-kawan.
Mari mereka lewat harus raya Sasuke, Sangkobe, Hinkau. Cukup terbuka lebar. Satu pertandingan. Opposite hater. Dan tiga poin Ahmad. Konsentrasi Fatika. Lewat Hinkau, Sangkobe, Rais. Pasmal. 22-18. Iya. 4 poin. Jadi satu PR kerja keras bagi Bukitut dan kawan-kawan. Lady Sultana, Hinkau, Sertori di belakang, Rais masih dapat tahap, satu kesempatan di permata. Satu bola diagonal dari seorang Tio, benar-benar merepotkan pertahanan dari Pijar Salatiga. 22-23. Dan tiga serve sama-sama di papan Hinkau, Sertori, Rais masih dapat tahap, satu buat tiga dengan petek. Berhasil menjadi satu peran back-taker, memanfaatkan satu bola 3 meter, satu teknik back-tack. Mali Hinkau, Bintang Akbar, Ibu, Inva, Tio. Berhasil 21-24, 1 poin, 1 poin. Tiket maju di babak selanjutnya. Pijar Seliga, apakah bisa berhasil? Kita nantikan saja bersama-sama. Ah, 22, 24, 1 poin. Tempo diminta bagi Pijar. Serius sejati Semarang Jawa Tengah. Lewat kemampuan dari Tio, jangan sampai depan Tio. Satu pertahanan luar biasa, Sangkobe, Rais. Tutup tuntas sudah berjalan sekiranya dengan segera matosa. Nanti ucapkan selamat.